Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman ya di NNZZ Andi. Kita jumpa lagi ya dalam tutorial pada pagi hari ini. Teman-teman yang budiman, teman-teman yang baik ya. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai videonya saya mengajak ya seluruh teman-teman untuk mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan dan berbagai macam nikmat-nikmat yang diberikan kepada hambanya. Kemudian teman-teman ya, saya mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscriber channel ini dan yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat bergabung ya. Dan di dalam channel ini kita akan memberikan video-video tentang masalah motivasi, kemudian masalah jalan-jalan, kemudian kita masak-masak, dan tentunya kita biasanya akan sering banyak bertemu dengan si Moza dan anak-anaknya. Yep. Ini kucing kita ya, yang selalu menemani keseharian kita dalam beraktivitas ya. Baik teman-teman di NNZZ Andi ya, pada kesempatan yang baik ini juga kita akan melihat bagaimana perkembangannya anak-anaknya si Moza ya, si Izan, si Jabar, sama si Alfa. Dan teman-teman yang belum bangun pagi ya, silakan bangun pagi ya, sudah mau menjelang pukul 6 pagi ya. Teman-teman bisa mulai dulu berolahraga. Dan olahraga kami adalah memberikan perhatian kepada si Moza dan anak-anaknya pada pagi hari ini, sambil kita mungkin melakukan kegiatan-kegiatan fisik sedikitnya ya, naik turun tangga berapa kali, dan selalu berpikiran positif, dan jangan lupa untuk memberikan senyuman kebahagiaan kepada diri kita sendiri ya, sehingga setiap harinya insya Allah kita akan selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman ya, tidak menunggu lama, kita saat ini akan melihat kegiatan apa sih yang dilakukan sama anak-anaknya si Moza ya. Oke, tetap ikuti di channel NNZZ Andi, keseruannya seperti apa. Kita ajak si Moza untuk lihat anaknya. Ya Moza. Ya. Oh. Izan, baru bangun ya? Iya, baru bangun. Baru bangun. Masa dia baru bangun, Sah? Ini ya. Teman-teman, ini si Izan ya. Kita ada di tangga naik ya. Ini saya katakan tadi kita berolahraga. Izan baru bangun dan saatnya kita lakukan peregangan buat si Izan ya. Izan, ya. Hop, oke. Satu lagi ya, abu. Oke. Ayo Izan turun, ayo Izan turun, ayo Izan, ayo Moza turun, Moza, ayo turun, ayo sini. Kok pada masih mau tidur ya? Masih malas. Yuk.
Ini si Jabar sama Alfa masih bermain ya, teman-teman. Pagi dulu, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Oke, cukup olahraganya. Apa? Giliran si Alfa melakukan olahraga ya, nggak boleh malah. Tegangkan ya. Oke. Oke. Baik, teman-teman ya, ini si Jabar ya. Kuat sekali bermain. Dan
sangat penyayang kepada saudara-saudaranya. Biasanya kalau dia lagi makan, kemudian saudara-saudaranya sudah selesai makan, dia membiarkan saudaranya mengambil makanan. Inilah si Izan dengan karakternya ya. Si Jabar ya dengan karakter. Ya. Oke. Okay. Oh. Mana Izan? Baik teman-teman, ini si Izan ya. Hobinya manjat, kemudian makan, dan sangat penyayang juga sama adik dan kakaknya ya. Ya, Izan? Ya. Ya. Baik teman-teman, ini si Alfa ya. Si Alfa yang sangat-sangat suka kesana kemari menjahili kakaknya ya, dan sangat aktif sekali dalam bergerak ya. Oke. Ya, semoga lagi menjelati anaknya ya. Baik teman-teman ya, mungkin ini saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita sudah melihat si Izan, si Jabar, sama si Alfa ya. Mereka sudah bangun dan sudah bermain aktif ya. Kemudian saatnya kita untuk memberikan makanan kepada mereka ya teman-teman ya. Dan akhirul kalam ya, pesannya jangan lupa untuk selalu bahagia ya, bersama keluarga Anda, bersama anak-anak Anda, para sahabat, dan tentunya kita harus menjalani kehidupan ini dengan penuh riang ya, penuh riang bersama sahabat-sahabat kita. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yuk, makan ya. Makan. Makan. Yuk.